Halo, assalamualaikum sohib sohib aneh. Bagaimana ini? Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya sohib sohib aneh. Karena tadi di awal agak jump scare, pacu jantung sedikit. Ya tidak apa-apa kan, karena ini malam Jumat, spesial video horor. Seperti yang kita sudah sepakati di video sebelumnya, kalau malam Jumat ini kita akan membuat video reaction yang seram-seram ataupun yang horor-horor ini. Buat ente-ente semua yang punya video-video horor atau enggak mau aneh reaction video horor, coba boleh banget kalian take-in video-video horor yang kalian punya itu ke TikTok atau Instagram aneh. Linknya ada di deskripsi, langsung aja kalian kirimin. Nanti next malam Jumatnya itu aneh bakalan nge-reaction video horror yang sudah kalian kirimkan itu. Kemarin juga ada yang nge-request untuk kita reaction video horror yang judulnya itu Harley Quinn Ichthyosis di TikTok. Nah, itu juga sudah aneh masukin di dalam videonya. Nanti ente tungguin saja videonya. Tapi aneh juga agak bingung untuk nge-reaction video horror ini. Apa yang ente cari? Apa yang ente cari dengan video horror ini? Kan Al-Rizky kan gak pernah takut dengan makhluk-makhluk seperti itu. Video-video horror ya mana takut sama sekali Al-Rizky. Mungkin ente-ente semua yang takut. Ini buat ente-ente semua kalau yang gak kuat nonton video-video seram, yang jantung-jantungnya lemah, mohon di-skip aja video ini. Karena video ini bisa membuat jantung kalian itu dak dik duk, apalagi malam Jumat, apalagi kalian yang sendiri di rumah, mending jangan nonton video ini. Tapi buat kalian yang pemberani, diam di sini, kita reaction video ini bersama-sama. Jadi sebelum kita masuk dalam videonya, like dulu video ini, dan buat ente-ente yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Empat misteri video. Kok bisa? Itu bayangannya kok nggak ngikut gitu ya? Ini kok kecil banget lagi suaranya ini. Lah. Eh. Bayangannya balik, orangnya nggak ada. Iya, memang. Kalau ada kaca-kaca itu agak mengerikan juga gitu ya. Tiba-tiba kalau kalian berkaca malam-malam hari ya kan, coba kalian bayangin kalau kalian lagi berkaca seperti itu, pas kalian lagi berkaca, misalnya kalian lagi sisiran di kaca nih kan, bayangan kalian di kaca dan lagi pegang-pegang mulut kayak gini, apa nggak seram gitu? Tapi kan Ariski santai, Ariski nggak takut. Next. Apa ini? Ini mamanya apa anak apa siapanya ini? Hah? Ini apa? Mamanya itu kena apa, gangguan jin, kerasukan apa gimana? Tapi yang kasihan itu anaknya. Untung ada kamera ngerekam. Kan kalau nggak ada kamera kan ibunya nggak tahu apa yang terjadi di malam hari. Tiba-tiba udah kayak gitu aja. Apa itu ya? Ini bukan seram sih, lebih ke ngilu lah. Kayak mana cara orang normal kan akan barbel kayak gini. Ke belakang tangan kayak gini gimana caranya? Ini maksimal tuh gini, nggak bisa. Itu apa, dia makan apa dia kayak gitu? Kok tulangnya bisa lentur depan ke belakang, fleksibel banget gitu tulangnya tuh ya? Apa ini, sejauh ini videonya ini tidak ada yang bisa membuat kita merinding ya kan? Tidak ada. Al-Rizky kan memang nggak pernah takut kayak gituan. Cobalah kalau kalian punya, kirimin video-video horor biar aneh merasa takut. Coba tantang aneh video-video horor biar aneh takut gitu. Nih masih santai-santai semua videonya. Oh.
Gak ada lucu-lucunya sama sekali. Ini aneh apa? Lampu kedap-kedip kayak gitu. Apa? Lampu kedap-kedip kayak gitu apa? Takut ada pocong, takut ada kuntilanak kayak gitu. Kalau lampu kedap-kedip kayak gitu, berarti itu tandanya sudah waktunya untuk ganti lampu. Bukan ada horor-horor kayak gitu pula. Masa sampai diliatin sama orang-orang kayak gitu? Ada-ada aja orang-orang ini. Ganti lampu sana. Nah, ini lumayan. Bikin apa? Bikin bingung gitu kan? Coba. Hah? Bola yang dilempar bola kecil. Bola yang di bawah itu kok bisa mantul kayak gitu? Hantu. Jangan takut. Aku mau ikut main boleh? Boleh. Iya bener juga gitu ya. Kan santai aja lah deh. Itu kan Jeniprinnya minta bermain bersama-sama kan. Kasian dia gak ada yang temenin gitu kan. Jadi main sama-sama aja, jangan takut gitu. Panas. Gak ada takut. Aduh. Panas. Oke. Panas. Guys, dia kepanasan. Tahan guys. Tolong terus guys. Ya Allah, dari mana pocong masa depan, pocong masa kini itu kayak gini ya, bisa bilang. Oh, kita hilangin aja ya guys ya. Pocong duduk, bukan lompat-lompat lagi, pocong duduk, pocong coba. Kita hilangkan dia tanpa saya beralih kamera guys. Coba. Bahwa dia pocong ya guys ya. Ani mulia. Coba saya gimana? Dia guys. Saya hilangin dia ya guys. Hilangin coba. Ya guys. Saya hilangin ya guys. Hilangin. Karena kasihan, dia kepanasan karena denger azan guys. Setuju. Oke, kita hilangin dia. Hilangin lah. Coba. Beralih kamera. Lihat sendiri, guys. Iya, mana. Sendiri. Saya hilangkan dia. Gak usah banyak ngomong, hilangin pocongnya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Hilang. Kalau mau hilang-hilangin gitu gak usah lah ditutupin, gak usah ditutupin kamera, cukup dengan kamera tersembunyi. Kamera cuma di tempat gitu, bacain apa, bacain mantra apa doa tadi dia gitu kan. Gak usah ditutupin, kalau ditutupin gitu kan ya ketahuan larinya gitu ya. Tanpa beralih kamera, pocongnya udah hilang. Tanpa beralih kamera tapi tangannya yang menutupin, halo. Saya bisa mewujudkan lagi guys. Iya, tutup lagi tangannya, coba. Saya bisa wujud lagi guys. Mana coba? Percaya nggak percaya saya wujudkan lagi. Oke, aneh nggak percaya guys. Memang mana? Aku saktinya ngelebihin Samsudin guys. Percaya nggak percaya saksinya? Ya, nggak ada takut-takutnya. Yang ada jadi lucu nih liatin video-video kayak gini. Beli di mana topi yang pocong itu bang? Skin condition called Harlequin ichthyosis. Gini ya, ini juga mau meluruskan yang request kemarin tuh kan dia bilang cari ichthyosis, Harlequin ichthyosis di TikTok kan dia bilang video horor ya, video seram gitu kan. Ini mohon maaf. Ini bukan video seram juga lah. Ini kan kondisi medis, kelainan medis gitu. Ini kan sebuah kelainan. Jadi ya enggak bisa dibilang horor juga gitu, enggak bisa dibilang seram. Ini kan orang kena musibah gitu, kena penyakit atau enggak kena kelainan gitu ya, enggak boleh lah kan, kasihan juga adiknya kayak gini. Jangan bilang video-video horor ini, jangan. Ada apaan tuh? Apaan lu? Kuntilanak di Pamulang Square. Sini lu lihat. Mana kuntilanak? Ani pengin lihat lagi mana? Mana? Aduh, goblok ya, Pak. Aneh orang-orang sekarang ya. Gak ada harga diri lagi. Hantu. Ada hantu bikin konten lah. Ya kayak gitu kan? Sekarang kuntilanak mainnya di tangga-tangga gitu ya, bagus banget nih bang. We know you've been disrespecting your mother. What did he say? Thomas, if you don't stop misbehaving, we're gonna take your mom away and leave you here alone. Ini lumayan.
Makhluk apa ini? Makhluk apa lagi ini? Makhluk apa lagi ini? Jin iprit enggak, jin iprit kayak gini. Santailah. Ini lumayan creepy, lumayan seram gitu ya. Coba cari yang seram-seram lagi yang bisa pacu-pacu jantung gitu. Ini masih santai dikit gitu ya. Apa lagi itu? Apa? Enggak. Ini juga udah habis videonya ini. Apa? Apa yang kalian cari dengan video-video horor kayak gini? Aneh. Apa? Ketawa aneh enggak, takut aneh enggak? Ketawa yang iya aneh nonton-nonton video horor kayak ini. Memang enggak cocok aneh nge-reaction video-video horor gini kan. Aneh enggak ada rasa takut sama sekali kalau sama jin, setan, kuntilanak, pocong. Aneh enggak ada rasa takut sama sekali. Kita itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, untuk video-video kayak gini gak bisa bikin aneh goyah, gak bisa bikin aneh takut. Insya Allah enggak lah ya. Ya pokoknya kalau kalian punya video-video horor yang menurut kalian seram, boleh banget kalian kirim-kirim aja ke TikTok atau Instagram aneh. Kalian tag aja. Nanti mungkin di malam Jumat ke depannya aneh bakalan ya nge-reaction video-video horor yang sudah kalian kirim lah. Jadi buat kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente-ente semua yang belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu aneh Rizky. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.